Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, selamat datang kembali bos di channel saya. Ini channel Mas Eko Ternak Abidjan. Oh yo, biasa bos, channel peternak cilik-cilik jauh seperti saya ini contohnya. Nah, oke bos, ini kita akan melanjutkan pemasangan kandang kambing. Ini ukuran 12x4,5 meter. Dan seperti apa speknya, nanti kita akan spek sama-sama itu. Ini tentunya masih di tempatnya Bapak Sultan atau Bapak Kades di area Madura, Jawa Timur bos, di desa Jenteh, di Kuanyar, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nah, seperti apa itu nanti speknya untuk kandang ini, kita langsung saja lihat spek kandang ini bos. Oke, nah oke bos, seperti ini untuk spek kandangnya. Ini memang tinggal pemasangan untuk atapnya bos. Nah, ini untuk kandang ini bos, ini lebar 4,5 meter dengan panjang 12 meter bos. Ini untuk tiap kandangnya ini 1,5 meter, ada jalan tengah 1,5 meter, kemudian kandang yang satunya lagi ya 1,5 meter. Jadi komplitnya ini dari tiang sini ke tiang sana 4,5 meter bos. Nah, bila komplit sama asbesnya nanti bisa 5,5 meter untuk lebar totalnya. Nah, seperti itu bos. Ini untuk ketinggian tiangnya yang belakang ini 2,10 meter dengan yang tengah itu, dua tengah itu 2,5 meter itu. Nah, seperti itu. Dengan ketebalan 10 cm persegi. Nah, kemudian untuk pagar-pagarnya ini dengan ketinggian 120 cm dengan jari-jari dengan ketebalannya 2 cm kali 6 cm untuk jari-jari pagarnya ini bos. Seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan di sini ada jati, mauni, akasia, legarang, kayu johar, kayu jambu air, kayu nangka dan lain-lain bos. Seperti itu kira-kira. Nah, bisa dilihat di sini masih kelihatan untuk untuk bahannya seperti itu, ada yang hitam, ada yang agak kekuningan, ada yang galih, ada yang biasa. Nah, seperti itu. Ini adalah campuran bos dalam satu kandang ini campuran untuk kayunya, bermacam-macam kayu dan tempatnya tidak menentu, kadang ada di tiang, kadang ada di atas, ada di bawah dan lain-lain itu. Tidak menentu untuk lokasi kayu yang dicampurkan itu ya bos. Sing jelas seperti itu, campur-campur semua itu, ngono kuwi wae, kayune sembarang ngono kuwi. Nah, oke bos, ini untuk ketinggian dari tanah sampai ke lantai ini 90 cm sampai 1 meter bos, seperti ini. Nah, ini karena tanpa pemisah kotoran seperti ini. Nah, ini jadi los tanpa pemisah. Nah, nanti untuk atap juga akan dikasih penerangan untuk dalam kandangnya dengan memakai fiber seperti itu bos. Ini ompak 30 cm dengan ditambah satu batu sekitaran 25 cm di sini. Nah, ini jadi yang kita bawa dari ompak itu yang cor ini sampai ke atas, ini kita bawa dari tempat produksi. Nah, ini kemudian untuk dari bibir ompak ini ke atas sampai ke lantai ini sekitar 60 cm bos. Nah, ya, ini dengan ketinggian total 3,30 meter. Nah, seperti ini ya bos, ini tampak belakang seperti ini. Ini dari belakang seperti ini, itu fiber yang nanti untuk penerangannya seperti itu. Ini beratapkan asbes. Nah, seperti itu. Jadi misalnya mau beratap galvalum atau apa bisa, cuma nanti untuk harga agak beda seperti itu bos kira-kira. Nah, oke, kita akan masuk melihat untuk spek dalamnya seperti apa itu. Nah, oke. Nah, kemudian untuk jalan masuknya seperti ini bos. Ini kita masuk lewat sini untuk pemberian akses pakan misalnya. Nah, seperti ini, itu cuma belum ada atapnya saja itu. Jadi untuk kandangnya seperti ini bos.
Nah, ini untuk palungan, lebar palungan ini 40 cm dengan kelonggaran di tengah itu 80 cm, 70 sampai 80 cm. Di sini sudah longgar ya, Bos. Sudah longgar. Ini dengan ketinggian palungan 30 cm dengan lebar palungan yang bawah itu 30 cm. Seperti itu. Nah, itu untuk ketinggian dari lantai sampai ke palungan sekitar 1 meter bisa dilihat untuk teman saya yang ada di sana itu. Nah, sampai ke pinggang seperti itu, Bos. Jadi lebih mudah kita mengakses pemberian pakan. Yang bawah sini semua ditutup untuk memastikan cempe agar lebih aman atau anakan kambing akan lebih aman bermain di sini, Bos. Seperti ini. Nah, kita masuk. Ini untuk pelebaran pintunya 40 cm. Nah, itu dari dalam semua, Bos. Pintunya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tiap tiap sekatnya itu 2 meter kali 1,5 meter. Nah, jadi ini ada 6 kotak, yang sebelah sini juga ada 6 kotak. Ini untuk tiap kotaknya ini berisi 4 sampai 5 ekor kambing, Bos. Nah, itu jadi ini kapasitas total atau maksimal 60 ekor kambing di sini. Nah, untuk kandang sebesar ini, Bos, atau kandang dengan luas 12 kali 4,5 meter ini, gitu. Nah, kemudian ini untuk yang bawah, Bos, atau yang lantainya itu seperti ini. Ini lantai tidak disubu atau tidak diserut. Ini yang lain diserut kecuali lantai ya, Bos. Kemudian untuk ketinggian dari lantai sampai ke leher kambing ini 40 cm. Seperti itu. Untuk kelonggaran ini, untuk kelonggaran leher ini 34 cm. Nah, seperti ini. Ini karena memang didesain untuk kambing. Nah, jadi seperti ini untuk lehernya dibikin seperti ini, Bos. Agar kambing lebih leluasa untuk menaik turunkan lehernya seperti itu, atau kepalanya, Bos. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tulangan atas ini memakai kayu kelapa seperti ini. Nah, ini 7 kali 5 cm, yang ini 6 kali 5 cm. Untuk penyangga atapnya ini asbes 3 meteran. Untuk yang sini 3 meter, yang sebelah sana juga 3 meter, seperti itu. Nah, oke, Bos, mungkin untuk speknya bisa dibayangkan mungkin seperti itu. Nah, itu. Jadi mungkin kalau di video kelihatan kecil, tapi kalau dilihat dalam keadaan yang nyata seperti ini, memang kandang ini besar, Bos, seperti itu. Karena memang ya panjang juga, 12 meter itu bukan sesuatu yang pendek itu. Nah, itu, Bos, tentunya. Nah, kira-kira seperti ini. Di sana nanti ada penerangan, terus di nanti ada 4 penerangan biar kambing lebih terang di sini atau kena sinar matahari walaupun tidak langsung, ya, Bos. Nah, oke, kemudian untuk pintu dari dalam semua, Bos, ini lebih aman dan nyaman, ya, Bos. Nah, pintu dari dalam semua seperti ini. Nah, tiap kotak satu pintu, belakang sana ditutup. Nah, untuk ujung belakang sana ditutup, Bos. Oke, jadi akses masuk cuma lewat sini. Nah, seperti ini, Bos. Oke, Bos, untuk speknya kandang ini 12 kali 4,5 meter, sampai di Madura ini nanti berapa tentunya kita nanti akan utarakan soal harganya juga, Bos. Oke. Nah,
Nah, oke bos, seperti ini kandang kambing ukuran 12 x 4,5 meter. Nah, ini kita tanyakan sama Mas Dwi atau kepala produksinya. Oke Mas Dwi, ini sampai di Madura ini untuk kandang kambing 12 x 4,5 meter ini berapa Mas ini? Ini sampai sini 48 Pak. 48 juta. Iya. Ini tanpa pemisah kotoran ya Mas ya? Tanpa pemisah kotoran. Nah, nanti misalnya ada yang request pemisah kotoran juga siap ya Mas? Siap. Nah, ini untuk pengerjaan berapa hari Mas Dwi? Ini 10 hari Pak. 10 hari selesai ya Mas ya? Selesai. Nah, tanpa halangan apapun ya Mas ya? Iya. Ini semua bahan dari Mas Dwi semua? Iya, semua dari kami Pak. Nah, dari umpak sampai atap ya Mas ya? Iya. Nah, oke, seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk lebih jauh lagi mungkin ke Sumenep ataupun Sampang bisa Mas? Bisa Pak, bisa. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dwi. Seperti itu bos, kandang seperti ini. Nah, ini yang berada di tempatnya Bapak Lurah di area Madura, gitu. Nah, seperti ini. Jadi misalnya mau lihat ke sini ke area Bangkalan, boleh monggo, gitu. Nah, mungkin dari Mas Eko Ternak Bicara soal harga kandang ini dan spek kandang ini secara komplit seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih untuk Bapak Kades di Bangkalan Madura. Matur nuwun.